dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam talk show Being Puppeteer bersama saya Ella dari Puppetaria. Yeay! Nah, hari ini hari Minggu. Tapi ini tanggal yang spesial. Karena tanggal 21 Maret, para puppeteer di seluruh dunia sedang memperingati World Puppetry Day. Hari pedalangan, hari bermain boneka. Nah, jadi episode kedua Being Puppeteer sengaja memang diadakan hari ini. Dan kita akan merayakan dengan ngobrol santai bersama teman-teman sepermainan dalam dunia perbonekaan. Siapakah mereka? Ini dia. Foto-foto, kumpulan foto-foto karya teman-teman saya ini. Mereka adalah TBSB, Teater Boneka Senang Bergoyang. Senang bergoyang, siapa yang goyang? Paketnya apa puppeteer-nya? Kita tanya langsung ya. Halo Kak Rika, halo Kak Catur, Kak Hendra, Kak Budi, Kak Desri. Hai. Halo. Halo Kak Ella. Hai. Sehat luar biasa. Ini semuanya ceria-ceria banget nih. Sudah pada makan ya pasti? Wih. Kedua porsi ya. Lagi nunggu nasi goreng lewat. Udah dua porsi satu-satu. Lewat lambung. Makan nasi goreng lagi ya. Oke deh, terima kasih banyak ya teman-teman mau hadir di sini, mau diundang, ketemu sama kita dan berbagi cerita tentang dunia puppeteer, dunia para pemain boneka. Jadi aku waktu pertama kali ngelihat kalian sebenarnya waktu di Jogja pas pesta boneka. Kayaknya tahun terakhir sebelum pandemi, benar nggak sih ya? Iya. Iya benar ya, di panggung di Bantul ya. Karena aku kebetulan tinggalnya di Jogja, jadi aku bisa lihat. Gitu. Nah, namanya kalian ini benar-benar membuat penasaran. Apa sih itu? Kok teater boneka senang bergoyang? Nama teater itu kan sebenarnya serius banget tuh. Tapi kok ini ada senang bergoyang? Kok jadi kayak apa ya? Ini banget gitu loh, seru banget kedengerannya gitu loh. Emang kami teater yang senang bermain-main. Boleh, boleh. Sebenarnya gak serius juga sih, gak serius banget sih ngerjainnya. Nama depannya serius ya, belakangnya itu ya. Itu kenapa tuh namanya kok senang bergoyang? Gimana Kang Hendra? Dijelaskan Kang Hendra. Ya kalau senang bergoyang sih kita sebenarnya yang bergoyang ya mulai dari paling sering kalau kita persiapan tuh bergoyang goyang rahang ya, ketawa aja gitu.
ya perut kaku-kaku gitu. Dan yang paling penting sih bergoyang tuh bergoyang di brainstorming supaya bisa menghasilkan cerita yang iya semoga orang suka sih itu. Silakan yang lain tambahin. Jadi begini. Sebenarnya TBSB itu emang sih TBSB teater boneka, belakangnya SB itu bisa jadi macam-macam ya, ya teman-teman ya. Kita selalu analogikan ya senang bersenda gurau, selalu berkubang. Ya, berkembang lumpur. Berkutat. Ya, boleh. Berkutat. Nah, tapi sebenarnya yang kisah benarnya tuh gini. Itu kan dari lambangnya itu kan BSB ada gambarnya tuh. Sebenarnya SB itu tuh singkatan dari gambar itu. Jadi karena Kayla juga lihat di Jogja itu yang kami bawakan kan ada satu properti yang bentuknya seperti lambangnya itu. Ya ngomong-ngomong. Jadi yang disebut-sebut juga. Jadi TBSB itu sebenarnya teater boneka sangkar burung. Nah, itu yang gitu. Yang tepatnya adalah sangkar burung, bukan sarang ya, tapi sangkar. Karena yang kami bawakan saat itu dan akhirnya kita jadikan khas. Mau kita jadikan khas atau icon ya, bukan khas ya, icon itu sangkar burung tersebut tuh. Maka itu jadilah jadi ya maka jadilah TBSB. Namanya itu ya TBSB teater boneka sangkar burung. Terus jadinya senang bergoyang itu senang bercanda itu semua ya. Interpretasinya di dalamnya. Segala macam yang bisa disandingkan dengan huruf SB. S dan B boleh lah. Ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi apa lagi jenuhnya memuncak itu bisa jadi SB-nya sabar banget gitu. Salah satu yang ngeselin, yang paling sering ngeselin sih Kak Budi ya gitu, makanya kita sabar banget nih semua. Oh, ini dia Kak Budi ya. Yang mana orangnya? Ya sebenarnya ya apapun bentuknya semuanya dalam frame SB-nya adalah selalu berkarya. Was, aduh ini serius. Bijaksana banget. Pasti udah kurangin ini nih MSG, jadi agak bener. Bener deh. Jadi ya, bisa ya. Interpretasinya macam-macam ya. Sebenarnya aslinya ya. Sangkar burung itu ya. Betul. Iya. Dan jadi apapun yang sedang kami kerjakan, kami selalu bersenang-senang. Nah, iya benar. SB juga SB lagi. Memang dunia bermain ya. Memang kerjanya itu bermain gitu. Oke. Okay. Kapan sih sebenarnya teater boneka ini berdiri? Tahun berapa? 1248 ya kalau nggak salah ya. Bareng Nyonya Menir ya. Bareng Nyonya Menir. Ya ampun. Oh. Kita tuh tahun 2017 ya yang 2017 kita ke Jogja. Yang bareng April, kita. Ya, betul. Bulan April 2017. Ya, dari 2017 itu kami waktu itu bersuhu pokoknya kami ke Jogja. Kami dapat kesempatan untuk belajar dengan Pep Moon Theater. Nah, itulah awalnya kami tuh benar-benar apa ya? Masuki kawasan dibuka. Ya. Itu 3 hari tuh. Desi udah ketawa-ketawa sama Kak Budi. Karena itu 3 hari kami benar-benar bisa dibilang, dulu tuh hanya berapa jam ya untuk mengerjakan proyek itu. Roro Jonggrang itulah. Semuanya harus selesai dalam waktu semalam sebenarnya ya. Iya betul. Dua hari semalam. 2 hari satu malam. Dan tapi itu membuat kami kuat sih karena emang apa ya? Untungnya ini orangnya tambeng-tambeng gitu ya yang berlima ini ya lah ya gitu. Tambeng-tambeng jadilah kami bisa belajar banyak di situ yang jadi dasar sampai sekarang untuk berkarya di dunia teater boneka ini. Jadi, itulah waktunya kami terbentuk.
bentuk awalnya sih itu. Jadi bentuknya ya pas kalian ikut workshop itu ya. Iya, betul. Ya. Sebetulnya sih enggak ada kata perjanjian, kita jadi ya, jadi ini enggak. Sebetulnya ini awalnya memang karena kita enggak ada kata jadian gitu. Karena Kak Budi enggak nembak aku. Enggak. Bukan waktu aku deketin kamu ghosting. Oh iya. Lala. Lagi seneng ghosting ya. Iya, jadi iya. Jadi sebetulnya ini awalnya karena kita diberikan kesempatan belajar, lalu ada kesempatan juga untuk showcase gitu, dan sebetulnya sih nilai tambahnya kita adalah karena saya sama Kak Budi terekspos Puppet udah lebih dulu gitu. Jadi mungkin melangkah saat proses belajarnya bisa jadi cepat. Karena kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi, kalau nggak salah, kalau menurut teman-teman dari Papermoon, masterclass ini harusnya berlangsung 5 hari. Nah iya, biasanya lama ya. Betul, kita di diskon gitu. Jadi lebih cepat prosesnya, dan entah kenapa ketika kita ketika bikin, kita tuh nggak mau jadi kayak copy-paste Papermoon-nya gitu. Kita masih coba masukkan pendekatan anak-anaknya di dalam bentuk boneka yang kita buat gitu. Jadi bonekanya nggak terlalu serius tidak terlalu ya teatrikal yang berat gitu. Jadi kita memang masih kepengen pendekatannya masih ramah anak sih gitu. Iya. Ya Papermoon tuh terkenal banget ya. Aku juga salah satu fansnya ya. Jadi bisa kubayangkan ya kesempatan untuk bisa belajar langsung sama Papermoon itu jarang ya, sudah luar biasa itu ya. Nah, waktu teman-teman berangkat mau workshop itu, memang itu teman-teman pilihan sendiri ya, mau belajar, aku mau belajar puppetry gitu, puppeteering gitu. Atau karena dipilih gitu. Gurin sebenarnya saya enggak ya. Ya sih, saat itu sih kita memang terbuka kesempatan dan masing-masing siapa yang bisa, siapa yang berminat, dan kita mengajukan masing-masing ya, semua mengajukan diri waktu itu. Dan yang bisa berangkat waktu itu kami berlima plus ada dua orang lagi gitu. Yang jalan terus menerus ya kami. Lima ini yang masih bertahan. Ini ya. Setelah dari sana, karya pertama teman-teman apa? Biru. Biru judulnya. Biru betul. Itu kisahnya jadi, tentang apa itu? Itu ceritanya tentang ini ya, anak yang dia sebetulnya peri, dia mengorbankan sayapnya untuk burung, seekor burung gitu, dan pengorbanan dia memberikan sayap ke burung itu akhirnya membuat dia kehilangan kemampuan untuk berbicara ke binatang-binatang yang ada di sekitarnya, dan kehilangan hak istimewanya untuk bertemu dengan peri-peri lain gitu, dan dia jadi manusia biasa gitu ya, kalau nggak salah ya. Menyentuh ya. Banget disusul ceritanya. Ibunya ya, disusul. Iya, disusul oleh ibunya. Ibunya juga jadi, mengorbankan sayap. Ibu. Jadi mereka berdua menjadi manusia. Aduh, sebenarnya ceritanya sedih, tapi anak-anak banget. Jadi ini bagaimana pengorbanan itu bukan sesuatu hal yang menyakitkan gitu, tapi kalau kita melakukan dengan tulus, ya kita akan juga dapat pelajaran yang baik juga. Dan itu sebenarnya buat bonekanya untuk yang pertama itu luar biasa juga ya, karena kita konsepnya kita mau kayak Papermoon kan awalnya gitu, pokoknya kita harus melepaskan identitas, jangan sampai nih kita copy paste. Jadi kayak Hendra udah bilang kan, pakai apa ya, wah itu perdebatan luar biasa juga tuh, karena kan bisa dieksplor banget kita pakai barang apa. Sampai akhirnya waktu itu kita pakai apa ya, Budi ya, kita ya ide kan kita bikin ya, kardus intra bottle atau itu kan Minecraft ya. Iya, waktu itu terinspirasi oleh sama Minecraft karena anak-anak kan lagi booming Minecraft, dan
apa kalau secara figur Minecraft kan agak apa cukup sederhana ya, cuma kotak-kotak aja gitu. Jadi kita lebih mendekatannya ke sana sih. Gitu. Dan itu apa untuk FDI ya waktu itu kalau nggak salah ya. Iya, FDI 2017 juga ya. Iya. Tahun itu juga. Oh, iya. 2017. Perpustakaan Nasional. Jadi dari sana terus tampil di FDI gitu ya. Ya. Untuk cerita itu dapatnya dari mana? Teman-teman buat sendiri atau cari dari buku atau cerita rakyat? Kebanyakan ya, kalau untuk yang biru itu kebetulan diangkat dari buku. Dari buku apa salah satu cerita di buku Dongeng Ajaib apa? Dongeng Indonesia. Itu pas lagi diluncurkan juga buku itu, jadi peluncuran buku itu kami memang diminta untuk membawakan salah satu cerita yang ada di sana. Itu pun ya pasti ya ceritanya cadur untuk tampilkan, untuk bisa tampilkan plak-plaknya. Kebanyakan kalau buat yang lain kayaknya ada cerita aslinya semua ya teman-teman ya, jadi enggak. Kita nggak buat sendiri ya. Juga kayak jadi ada cerita aslinya tapi kami sadur sebagaimana caranya supaya tidak dengan enak dimainkan bentuk teater boneka. Ya. Boneka teman-teman itu berbicara atau enggak? Kalau yang kita kan yang mouth puppet, yang biasanya puppet karya tuh ngomong si bonekanya. Kalau yang teman-teman gimana puppetnya? Kita sih tergantung orderan ya, kalau misalnya mau goyang juga bisa goyang. Kalau mau pantomim bisa. Oh bisa ya? Iya. Kak Budi itu paling jago bikin apa mainin bonekanya jadi pantomim ya Kak Budi ya. Atau reverse ventriloquist gitu, jadi bonekanya yang ngingkem, kita yang ngomong terus, suaranya jadi boneka tapi. Kita bonekanya dong ya. Iya gitu. Ya konsepnya sih sebenarnya, nah kalau ini kalau boleh aku share mungkin awalnya emang karena kita tadi berangkat dari workshopnya Paper Moon, jadi ini kayak ya boneka yang tidak bergerak itu mulutnya ya, artinya dia bukan jenis puppet kayak Papataria gitu. Nah kita berangkatnya memang dari situ, jadi akhirnya objek-objek boneka yang kita buat tuh ya gitu semua mulutnya tidak bisa digerakkan gitu, tapi dia bersuara gitu. Dia bersuara. Dia berdialog ya. Ada dialognya. Terus ada narasinya, naratornya ya. Naratornya ada juga. Ya. Jadi sebenarnya sih kami sudah pernah atau kami lakukan itu sih ada yang dialog seperti apa namanya, ada dialog langsung, ada yang enggak. Nah kalau idealnya sih yang kami ya namanya kita pengen ya sebenarnya konsepnya adalah bonekanya dinarasikan dengan semuanya, tapi kita bisa live ya, seperti yang pentas biru itu deh yang kita ingin bisa lanjut itu yang seperti itu. Jadi ada ya, bonekanya yang silent dibawakan dengan narasi, dengan narator, dan ada musik atau lagu yang bisa ditampilkan live saat itu. Yang pengen bisa lakukan lagi lah. Biasanya pakai musik nggak sih Mas? Kita ada yang playback, ada yang play live ya, gitu. Kalau yang biru sama yang di pesta boneka itu kita live. Kita membuka diri untuk segala bentuk alternatif. Tapi kalau saya sih secara pribadi, selama sama TBSB yang paling berkesan menurut saya sih Atik. Yang apa yang kita pakai apa sih sangkar ya, yang pakai sangkar burung itu. Oke. Gitu. Karena dalam satu penampilan kita bisa
kasih menu yang banyak istilahnya gitu, karena di situ berbagai macam. Betul, kita ada hand puppetnya, ada finger puppet, ada shadow puppet, dan bahkan sampai wayang beber. Itu wow, lengkap dalam, ya dalam satu kali pertunjukan kita mau kasih tahu bahwa sebenarnya semua ini nih di Indonesia ada nih, dan di semua ini di Indonesia sebenarnya dimainin, dan lucu kalau misalnya ini bisa kita deliver di waktu yang bersamaan gitu. Dan itu memang ya kasih nuansa baru, memang sih PR gitu. Dan cerita lucunya ya pas waktu pesta boneka itu hari H kita sampai jam 1 pagi. Paginya jam 7 kita betulin si sangkar burungnya karena ternyata nggak berfungsi sesuai dengan rencana. Aduh, luar biasa itu. Luar biasa. Dan akhirnya ya udah, ada yang masih ngejahit di tempat, masih ngewarnain di tempat, itu it happens gitu. Dan kondisinya waktu itu saya dan Kak Budi lagi sakit ya, Kak Budi kalau nggak salah ya. Ya, agak sedikit. Enggak sakit ya, Hendra? Hah? Yang sehat tuh cuman Mas Catur waktu itu. Mereka Catur. Iya, iya, saya radang. Jadi pas pesta boneka itu ya, itu luar biasanya. Aku panas, suaraku tuh sebenarnya habis, tak keluar sama sekali. Terus Kak Hendra panas, Kak Budi panas. Jadi tuh sepanjang perjalanan itu, kami tuh udah minum obat dan kami tidur. Ya, satu-satunya ya Pak Supir yang sedang bekerja ini yang sehat. Jadi emang luar biasa banget. Tuh aku sampai ngunyah kencur karena supaya suaraku bisa keluar saat pentas. Oh, iya. Untungnya pas pentas entah kenapa kami selalu punya sehat. Kayak energi sehat. Alhamdulillah semuanya bisa lancar, walaupun dengan kayak tadi Hendra bilang teater apa sangkar burungnya pasti dibetulin, semua boneka-bonekanya itu. Ada aja lah setiap boneka itu yang harus kita perbaiki ya, karena begitu kita coba pentaskan, oh ini kurang nih, wah ini. Jadi kita sama sekali nggak nonton pertunjukan yang lain karena kami sibuk mempersiapkan untuk pentas. Udah selesai semua, ya, kita di lokasi kita mau coba kan saat itu membawakan ada yang shadow puppet juga kan. Ah lo, jelas ini lawan matahari, bayangannya. Jadi, kita cari center lagi terang. Kurang terang lampunya. Jadi mau nangisnya karena waduh ini ternyata nggak bisa nih, nggak tangkap di dari depan panggung aja nggak ketangkap, apalagi yang jauh dari panggung kan, berarti kita butuh terangan yang lebih lagi kuat ya. Tuh sampai kita cari ke toko bangunan ya, untuk nyari center atau alat penerangan yang lumensnya lebih besar. Itu kan panggungnya terbuka ya, di sana ya. Iya, betul. Jadi ya orang-orang mungkin nggak tahu kisah di belakangnya yang gimana kami. Dan sebenarnya kita nggak tahu juga ya, akhirnya kelihatan apa enggak itu. Aku tanya Kak Ella lihat ya. Terlambat Kak. Gak masalah ya, panggung terbuka mungkin bukan hal yang jadi halangan. Kalau kita ke bagian malam, kan betul. Tapi kita juga masih agak sore-sore, gimana siang ke sore gitu, terang gitu. Tempat matahari juga dari arah depan kita. Iya, aduh. Tapi senangnya kita pas waktu itu kita ini ya ada kayak semacam ushernya mereka ya. Kita di penginapan kita disangka performer dari luar negeri. Jadi dia bilang, please write write this way and bla 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 bla. Terus kita melihat-lihatan, saya sama Kak Budi, orang malak cak malak nai mak. Oke, Thailand asli. Ini lupa lagi orang Thailand kan luar biasa. Sangat rak makdal, waduh, itu lucu aja. kita dikira iya bukan orang Indonesia ya, dari apalagi Iran, kan kayak mana. Korea banget gitu kan, jadi aduh ya. Korea Utara kayaknya Pak Petarnya punya videonya nih waktu di pesta boneka. Iya, keren banget, lihat. La 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 la
Ya itu ya. Iya benar sekali. Itu nggak kelihatan sama benar banget. Kalian. Kenapa? Kayaknya benar-benar all out gitu loh. Oh. Kok kita nggak punya ya itu? Iya itu detektifnya siapa ya itu? Ya itu okay. Suasana pas di sana benar-benar terang sore. Nah, ya. itu waktu itu belum kelihatan, kita udah kelihatan layarnya kayak papan tulis itu kan di tengah ya. itu harus kita harus kelihatan sampai penonton di belakang. Nah, itu yang tantangan banget karena kita nggak pernah tidak menyangka ternyata di lapangan sebesar itu panggungnya. Benar-benar di lapangan ya. Ya di lapangan saudara-saudara. Dan itu kejadian juga sih di pentas-pentas yang lain gitu loh. Ada aja yang kami di harus bisa koprol dan jempalitan di panggung ya, kayak Raka Budi, kayak Desri ya. Wah, gue ini begini nih, gimana caranya? Pentas biru, kita menyiapkan, oh ini namanya. Ya, kebalikan sama biru ya, bener. Gimana, dari mana, gimana. Begitu. Jadi panggungnya ukurannya hanya separuh dari yang kita persiapkan. Okay. Sih di belakang panggung ya, di bawah atuh langsung itu kebalikan dari pesta boneka sebenarnya. Jadi kalau ya ini pesta boneka segede gini apa panggungnya, lapangannya, kalau waktu kita di pentas biru itu kita latihannya segede-gede gini dan pentasnya hanya di paruhnya saja, meja. Waduh, ajaib banget deh bener. Iya, aku ingat waktu biru sampai harus ke depan ya, deket ke penonton gitu, yeah. Sama kaget sama yang lain-lain. Betul. Yang waktu kita sama siapa ya? Sama Infinito ya, yang kita ada pakai kuda lumping tuh? Ya, pakai kuda lumping, pakai ini enggak? Oh, yang... Pakai makan beling enggak? Enggak. Oh, itu urusan. Enggak, itu bagian deh, jangan tahu. Kalau saya cemilin strapless aja. Itu kalau enggak salah yang apa ya? Yang di Museum Nasional. Museum Nasional ya. Yang untuk di panggung utama ya. Utama. Tapi ceritanya apa ya? Kok lupa ya? Itu Britney sama itu. Britney sama John. Oh, Britney sama John ya? Oh, iya. Waktu di workshop. Iya, betul. Itu cerita diulang lagi nggak di panggung lain? Atau sekali manggung, ya satu cerita itu. Terus nanti panggung lain, lain cerita, gitu. Sejauh ini yang paling sering sih biru sama si itu ya. Siapa? Si... Atik ya? Atik, iya. Atik, gitu. Oh. Itu dua itu. Itu yang... itu yang paling beberapa ya. Kali dan... Itu ada beberapa ada versi mana, ada yang live, ada yang kita take video juga kemarin ya, buat kap ya, take video. Jadi Atik itu banyak banget versinya dari kami itu. Emang ada yang dipakai lagi, ada yang bikin baru lagi. Jadi emang tergantung kata Pak Hendra, tergantung orderan. Datang orderan dan rentang waktu. Betul. Rentang waktu pekerjaan, nah itu dia. Iya. Walaupun banyak tantangan juga ya sebagai puppeteer ya, tapi teman-teman nggak kapok kan jadi puppeteer? Atau teman-teman rasa ya udahlah gini aja gitu aku? Atau masih punya rencana ke depan dan keinginan besar untuk kapok nggak ya? Kapok sih. Kayaknya nggak ada yang kapok. Bonekanya kayaknya yang kapok. Mainin nama kita ya. Kalau saya malah jadi mempertanyakan diri sendiri, kok udah tua masih main boneka? Nggak sebenarnya sih apa? Kalau saya sih akhirnya jadi kayak punya inspirasi baru mau apa lagi abis ini, mau bikin apa lagi, mau bentuk apa lagi, dan bahkan terakhir nih berguru langsung dari masternya Papataria gitu. Saya sama Kak Budi itu adalah murid
jahit menjahit mapetnya Kadesar. Jadi udah melalui satu workshop lagi ya Kak Budi ya. Ya betul. Jadi kami agak memaksa diri ya saat itu ya. Kadesar waktu kapan? Ayolah ini kita silaturahmi ke rumah gitu. Ya udah beliau ada waktu kita langsung belajar singkat. Betul. Singkat aja itu dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam ya. Iya. Dan itu nggak jadi bonekanya. Betul, belum jadi. Belum jadi, kita selesain di rumah. Akhirnya harus jadi PR. Betul. Dan itu belum dipentaskan ya, Kak ya? Kalau saya sih udah. Cuma buat anak. Cuma buat anak. Gitu. Kalau Kak Desri ada rencana ke depan nggak untuk di dunia puppetry ini? Nah, kalau saya nih agak lucu nih Kak Ella kecemplungnya nih. Jadi awalnya memang tadi yang Mas Catur, Mbak Rika udah bilang ya untuk kesempatan ikut pelatihan Paper Moon di Jogja itu memang dibuka kan ya. Jadi artinya siapa yang mau ikut boleh. Nah, saya tuh awalnya sebenarnya tertarik sama boneka itu setelah ngelihat ini Hendra Bawole nih, sahabat saya nih, dia mainin boneka. Terus kebetulan saya kan punya anak berkebutuhan khusus ya. Jadi memang waktu itu ada delay speech, terus dia untuk komunikasi memang ada hambatan. Nah, tapi ketika melihat Kak Hendra ini main boneka, itu anak saya tuh merespon dengan sangat luar biasa gitu. Sampai waktu itu pernah kita pinjem bonekanya gitu. Si Tobi Andra ya. Kita pinjem bonekanya dan di situ saya lihat anak saya tuh kayak ngajak boneka itu komunikasi gitu setiap malam sebelum tidur gitu. Terus dia ajak bonekanya di kebetulan itu mulutnya bisa kebuka ya Ndra ya, itu mapet ya mapet. Jadi karena dan saya mulai tertarik di situ gitu, kok anak saya bisa merespon ya gitu, bisa menunjukkan bahwa dia punya ketertarikan untuk berkomunikasi gitu. Nah, terus dia kayak ngobrol sendiri dengan bahasanya walaupun masih belum jelas, terus dia kayak bikin cerita. Nah, disitulah saya mulai berpikir bahwa ini ternyata boneka itu punya efek yang besar gitu ya, cukup besar. Karena selama ini saya kalau lihat pendongeng tuh main boneka cuma jadi gimmick aja gitu, jadi cuman sekedar narik perhatian anak-anak, terus habis itu udah bonekanya kemana, terus ceritanya kemana gitu. Jadi kayak nggak nyambung kan. Kayak nggak punya situ, jiwa gitu ya betul. Si bonekanya. Nah, terus dari situ ketika ada kesempatan untuk belajar puppetry ini, saya kebetulan saya senang belajar, jadi saya mau ikut lah gitu. Ada kesempatan juga, semuanya mendukung, saya ikut. Gitu. Walaupun dalam perjalanannya juga ini ya Kak Budi ya, hampir ketinggalan kereta. Tantangan. Jadi tanggal 21 April itu memang saya benar-benar merasakan sebuah perjalanan seorang wanita ya. Yang ngejar-ngejar kereta ke Jogja. Jadi lucu banget ceritanya, tapi memang keren sih. Hampir ketinggalan kereta, tiba-tiba ketemu sama saya di gerbong gitu ya. Sama. Dan kosong, duduk sini tuh deh. Kirain udah duduk anteng di mana, Kak Desri kita kan nggak janjian, tiba-tiba dia ya, ternyata kita riwahnya bawa barang-barang baru sampai stasiun. Iya, ya, dan saya delay pesawat 8 jam. Halim ya? Gara-gara kunjungan apa sih? Gara-gara ini, apa, wakil presiden, wapres Amerika. Amerika, iya. Wah, perjuangannya ya. Workshop tuh apa ya? Wah, melekatlah dalam ingatan kita gitu ya. Dan lagi-lagi mungkin TBSB lahir karena itu juga, SB-nya karena kita semua senang belajar. Iya. Keren banget nih, kalian banyak banget nih quotes-nya. Senang. Betul. Dan sama kami satu selalu, selalu bersama ya. Selalu bersama. Betul. Ya. Dan siapa sih Kak Ria tuh kasih tahu kita tentang masalah ilmu ikhlas saat main boneka gitu. Jadi kalau mau Paper Moon ya.
Peppermoon, iya. Yeah. Bukan Ria Enes ya. Karya Peppermoon. Karya Peppermoon itu ngasih tahu bahwa kalau main boneka, kalau yang mau maju bonekanya ya harus ikhlas kalau boneka yang ambil alih gitu, apa take over the stage. Nah, dari situ juga TBSB jadi sabar banget gitu. Kita sabar, jangan kita yang keluar gitu, bonekanya aja yang keluar gitu. Iya. Nah, jadi kalau buat ke apa namanya, ke saya sendiri nih, saya pribadi, mungkin saya nggak menyebut diri saya puppeteer ya, tapi saya adalah bagian dari pendukung puppeteer-puppeteer handal ini nih, dan apa, saya senang belajar bersama tim ini gitu. Apa namanya, saya baru tahu ketika workshop bersama Peppermoon ini, ternyata membuat boneka itu bisa dari hal yang sederhana, tapi bagaimana kita berproses gitu, sampai apa ya, kayak memberi apa, menemukan jiwa, kayak memberi jiwa kepada bonekanya, nyawa, gitu. Ya. Ya betul. Jadi walaupun bonekanya hanya dari koran, kertas koran, ternyata tuh boneka kertas koran ini tuh bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan yang powerful gitu loh untuk audiens gitu. Nah, saya tuh sampai terkaget-kaget sendiri gitu. Kok bisa ya? Maksudnya saya nggak pernah kepikiran sebelumnya. Nah, di situ tuh yang membuka apa, wawasan saya. Terus saya, ya udah, saya mau coba gitu. Nah, mungkin saya nggak bisa terlibat dalam setiap apa pertunjukannya TBSB. Tapi ada beberapa momen yang emang saya bisa mendukung, dan di situ saya belajar istilahnya kalau pemain figuran ya, nah itu saya tuh pemain figuran. Tapi ternyata menjadi pemain figuran itu nggak gampang, Kayla. Itu juga ya, butuh apa ya? Kita butuh paham ceritanya, kapan kita harus masuk itu udah pasti. Nah, megang apa bonekanya gimana supaya boneka ini juga apa kayak punya soul yang pas gitu kan, untuk bisa bergabung dengan boneka-boneka yang lain, berkolaborasi dengan boneka-boneka yang lain gitu. Dan saya sangat merasakan bahwa pelatihan di Peppermoon itu apa membantu saya untuk bisa masuk ke sana, bisa apa belajar menyamakan apa ya, frekuensi ya, menyamakan frekuensi nih dengan rekan-rekan saya yang sudah profesional ini gitu. Iya, itu rekan-rekan profesional nih. langsung batuk ya. Gitu. Jadi saya benar-benar merasa bangga bisa jadi bagian dari apa tim ini, dan apa berterima kasih juga bisa apa namanya belajar bersama-sama mereka semua gitu. SB juga ya. SB iya. Juga ya. Belajar. Oke, kalau Kak Rika sama Kak Catur, apa ini kedepannya rencana di dunia puppetry? Terus terang, aku di TBSB ini membuat aku mengeksplor banyak boneka, jenis-jenis boneka. Kalau Budi sama Hendra, mereka sampai berburu ke papetaria gitu ya, ke Tesar. Kalau aku tuh benar-benar mengeksplor boneka begini nih, yang apa namanya, dari sendok kita buat. Jadi bagaimana membuat ini jadi hidup, kan hanya sebenarnya kan hanya pakai mainan. Ini sederhana banget, pakai sendok, pakai apa ya, cuman pakai kertas gitu. Tapi dia bisa, anak tuh ternyata seneng, dan mereka bisa meniru. Jadi membuat boneka tuh nggak susah. Dan saya lebih, saya eksplor tuh yang benda-benda dengan benda-benda sederhana seperti itu. Dan kalau aku tuh lebih ini lagi, ternyata menjadi seorang puppeteer kayak Hendra bilang, kalau kami jadi pendongeng, kami adalah sentral perhatian gitu ya, semua tuh perhatian ke aku gitu. Tapi begitu aku jadi puppeteer, kebalik ya, ikhlasnya saya ada di belakang si kelinci ini gitu loh. Aku tuh hanya mengisi dia, bukan aku yang kelihatan. Itu waktu di Peppermoon itu pergolakannya luar biasa buat saya yang selama ini tidak pernah tampil selalu sebagai saya, dan ini harus menampilkan, beri jiwa untuk sesuatu yang lain gitu. Itu luar biasa buat saya yang sekian lama jadi pendongeng. Jadi kayak Desri bilang, benar juga, bahkan yang pemeran pembantu itu harus, kita tuh harus sama-sama, soalnya tuh bergerak bareng, karena kami tim kan, mungkin ada yang dominan, misalnya
dan itu pasti jelek kalau misalnya kaburi dominan banget kita di ini, atau misalnya aku maunya dominan terus, itu pasti akan bagus pertunjukannya. Gimana kita bisa kerjasama gitu ya kak ya? Ya betul, kerjasama. Yeah. Jadi aku tuh emang kedepannya tuh pengen eksplor, makanya aku senang nih kak Budi sama kak Hendo yang lain. Nah kita tuh bisa semua ide baru, cerita apa nih? Gimana kalau kita bagi gini-gini? Jadi yeah, lebih kaya lah dari apa? Dari segi papetrinya tuh hanya boneka nih, tapi kita kita bisa mengeksplor yang lain, bahkan sampai sampai apa namanya, jangan ini yang ada mungkin, nah ini artik ya, mungkin karena hitam nggak begitu kelihatan. Nah ini apa, burung. Ah, burung ya, betul, ini Kak Budi nih jagoan yang dibikin bikin begini nih. Dia mengkater-kater yang kecil-kecil, bener. Ah, yang kecil-kecil gini nih. Nah, kelihatan nggak? Oh, ini putih. Nah, yang kayak gini sekali nih. Sekali. Jadi, bisa itu shadow puppet emang, itu ya? Ya, shadow puppet. Kami tuh eksplor segala bentuk. Tapi karena kami mungkin angkat dari pendongeng ya, jadi kan gimana ini tetap masuk ke anak-anak, bisa anak-anak bisa ya, bisa enjoy. Gitu. Jadi itu sih kalau aku pribadi, itu gimana aku bisa terus karya buat ini buat anak-anak yang anak-anak bisa enjoy. Jadi artinya teman-teman di sini tetap pengen belajar terus ya, eksplorasi, karena memang dunia papetir itu nggak terbatas hanya pada satu media ya, banyak ya, banget yang setuju, bisa kita eksplor. Oke, ini ada fansnya teman-teman di sini yang pengen nanya langsung. Oke. Siap ya, aku panggil dulu Wina. Halo Wina. Halo Wina, silakan mau tanya. Apa kabar? Hai Wina, sehat, halo, sehat, baik, alhamdulillah. Sehat Wina sayang. Ah, begini, aku tuh fans kakak-kakak semua. Aku mau nanya sesuatu, boleh? Boleh dong. Boleh. Kan namanya TBSB ya? Apa? Teater Boneka Senang Bergoyang. Kira-kira itu karena kalian senang bergoyang, apa papetnya bergoyang-goyang? Karena biasanya kan saat bermain itu menggoyangkan, tapi sebenarnya kami juga ikut bergoyang. Kamu nggak lihat pantat kita juga goyang-goyang loh sebenarnya. Kalau gitu kebetulan aku tuh suka goyang. Aku boleh nggak jadi member kalian? Kakak-kakak sekalian. Aduh, di sini kayaknya deh. Mana di mana kayaknya? Aku kayaknya disebut-sebut itu biru. Boleh. Biru. Aku merasa terpanggil. Oh iya juga. Warnanya biru. Biru ya. Nanti kalau kamu gabung, kamu yakin nggak dicari sama Papa Smurf? Smurf juga biru ya? Iya. Juga. Okay. Aku jadi grogi kak Ella. Boleh silakan gabung, yang penting bisa hafal sekitar 275 gerakan yoga ya. Nah tuh, gimana Wina? Nah juga ya kak Ella. Atau nggak bisa yoga juga pun nggak apa-apa, gerakan yang mudah-mudah aja, zumba. Zumba. Taunya zoom aja Kak Budi. Zoom aja. Ah iya. Tapi kalau untuk cilok zumba ya. Zumba buat yang perempuan, yang laki-laki zumas. Iya. Kak Budi. Aku coba-coba dulu deh. Oke, Wina, cukup memuaskan jawaban dari kakak-kakak. Puas. Iya, nanti kalau aku terlalu grogi sampai aku nggak tahu mau nanya apa lagi. Iya. Dan permintaan mereka banyang sekali ya, Wina. Kamu harus yoga dan zumba. Berubah pikiran langsung tuh. Terlalu berat jadi member ini. TBSB. Kakak-kakak ini terlalu berat buat aku. TBSB, SB-nya tuh senam bareng loh kita. Jadi sebenarnya TBSB itu apa sih? Aku jadi bingung. Tadi ada yang lewat-lewat di bawah tulisannya ada sangkar burung juga. Emang SB-nya itu kan suka bingung.
suka bingung. Kami juga bingung dengan siapa. Dan pada akhirnya SB itu semua benar. Juga the point. Mina, semoga nggak bingung ya. Okay. Oh, iya, Kak. SB yang juga bisa, silakan bergabung loh. Oh, silakan bergabung. Tapi senang bareng dulu. Mau ngajak aku ya? Kiranya berkenan. Kiranya berkenan. Oh ya ampun. Oke, terima kasih Wina. Nanti kalau sudah corona lagi bisa ketemu langsung, bisa minta tanda tangan foto bareng ya dengan. Iya, aku mau itu. Boleh. Oke, terima kasih Wina. Dadah Wina. Dadah Wina. Dadah Kakak. Dadah. Nah, sekarang kita mau main dulu sebelum acara kita tutup. Mau main, ini ada permainan untuk kakak-kakak TBSB. Silakan dijawab. Nanti aku akan kasih foto, terus teman-teman tebak nama karakternya. Ini susah sekali. Lebih susah dari ujian negara. Wah, kaya banget. Deg-degan langsung. Lebih susah dari ujian nasional ya. Bikin SIM. Ujian bikin SIM. Oke, siap ya. Ini gambar pertama. Silakan. Komo. Si Komo. Benar. Si Komo. Si Komo. Ini ketahuan nih era tahun berapa nih, teman-teman. Oh, saya diceritain Kak Budi. Kak Budi yang cerita. Ya, di antara kami berlima cuma saya ya? Yang angkatan 90. Waktu itu Kak Budi cerita ya. Iya. Enggak apa saya Kak Seto. Iya, betul sekali si Komo. Sekarang foto kedua. Cepot. Ada yang bisa niru suaranya? Ingatnya cuma gitunya aja ya. Kumaha kejang. Udah gitu. Wah, berarti pada tahu nih puppetnya Indonesia. Lanjut ya, foto ketiga. Wah, ini bukan dari latar belakang ini. Melan. Unyil sama Paugah. Melan. Itu yang nggak kelihatan tuh cuma telinganya aja tuh siapa itu? Araden. Sebelahnya Pak Araden siapa? Ableh biasanya. Gak tahu. Ini gini. Siapa itu? Betul. Iya, ada Ableh ya. Oke, kita ke foto berikutnya. Ah, ini. Pembawa berita itu namanya siapa ya dia? Ya? Ini James Bond-nya Sesame Street ya? Iya, ini siapa ini? Ada ini kayaknya ya? Siapa ya aku? Aduh, Kak Tesar ini kurang terkenal nih, Kak Tesar. Saya kenalnya Super Gatot. Super Gatot. Itu Grover di bahasa Indonesia kan Super Gatot kan? Super Grover. Maaf, itu enggak, tadi lupa. Siapa, Kayla? Nanti minta maafnya ke Kak Tesar ya, karena dia memainkannya. Iya, jalan itu adalah itu. Agen 123. Iya. Akan Kak Tesar. Kenalnya sama agen 456 soalnya. Oh gitu ya. Saya kenalnya sama kakeknya. Count Dracula. Nah, ini masih ada lagi nih. Sekarang pertanyaannya lain. Kan di film di Hollywood itu mereka juga ternyata menggunakan puppet. Sekarang teman-teman tebak kalau tokoh yang ini dia itu puppet atau dia adalah animasi 3D. Silakan dilihat. Udah. Kalau di seri terakhir ini namanya Yoda. Boleh begitu Yoda. Ya udahlah.
Yaudah. Kalau masalah di yang awal-awal tuh masih pakai puppet ya. Mekanis ya. Iya, ya, pakai ada animatronik. Iya, animatronik puppet. Pakai remote control. Iya, tapi ya, masih disebut puppet ya, animatronik puppet. Yeah. Wah, betul sekali. Tuh. Iya. Oke. Yang selanjutnya. Ada nggak ya selanjutnya? Aku loh, Cik. Udah nggak ada ya ini ya? Mana? Barney. Barney. Ini jelas ya. Bebop sama BJ. Kalau ini jelas banget ya, ini puppet ya. Ya, betul. Oke, betul sekali. Yang terakhir, masih ada nggak ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, sayang. Sayang sekali, yang satunya belum. Bedain aja deh. Belum, nggak ada nih. Oh ya, oke. Okay. Senang bermain. Oh. Kirain mau keluarin ini kali apa Jeff Dunham atau siapa Terry Vater ya? Wede. Kalau Jurassic Park apa? Pakai apa itu? Jurassic masih animatronik. Iya, wah pada tahu juga nih. Berarti ini puppeteer sejati nih semua ya. Baiklah, kita sudah selesai ngobrol-ngobrol, tapi apa kepengen lagi ngobrol lagi kalau nanti ketemu jumpa darat kita bisa ngobrol, siapa tahu nanti Pak Petaria bisa berkolaborasi sama teman-teman ya. Wah, oh banget. Pasti, iya dong. Teman-teman Instagramnya apa nih, bisa diberitahu ke para penonton. Silakan satu. Instagramnya masih kosong loh, gimana ya? Salah lagi, coba dicek dulu. Cek dulu, deh ngapa loh? Bagaimana ini? Terbut salah lagi. Aduh. Kemarin kayaknya udah diganti loh. Ya, ya soalnya apa? Kami ini apa tidak belum update ini. Masih kita pakai tuh, nama yang lama. Kita tuh nggak suka publikasi ya karena kita orangnya low profile. Oke, okay, kalau gitu nanti kalau teman-teman ingin ada yang pengen ngobrol sama PBN, hubunginnya ke siapa nih? Mas Catur sama Karika aja. Boleh tahu dong Instagram atau ya Instagramnya ya. Itu si ini yang lama, boneka. Yudi. Jadi kan memang ini kan kami kan dari bulan Ayodi ya, apa namanya? Nah, anggota kan Ayodi semua ya. Semua anggota Ayodi dan sebenarnya kecuali saya mungkin ya, yang lain ini adalah pendongeng storyteller yang Ayodi dengan kekhasannya masing-masing. Jadi ya bahan sedikit sih Mbak Ella, saya ini satu-satunya yang tidak berawal dari sebuah seorang storyteller karena biasa ada di belakang layar. Nah, ini malah salah satu ketertarikan saya dengan seperti ini karena saya bisa ada di belakang. Jadi kebalikan nama dengan istrinya nih. Kalau Rika biasa di depan ini harus mundur, saya dengan senang hati tetap berada di belakang. Ini kalian nggak pernah berantem kan? Selalu berantem. Selalu berselisih. Selalu berselisih memang. Selalu berselisih ya SB-nya ya. Oke, jadi sama jalan, ya. Selisih. Enaknya kalau jadi puppeteer berantem, yang berantem bonekanya. Oh iya benar. Iya, kita enggak ada no hard feelings gitu. Tuh enaknya jadi puppeteer ya. Oke, okay, berarti bisa ya hubungin ke teater boneka at teater boneka Ayudi ya untuk sementara ini. teaterboneka.ayudi. Oke. Okay. Nah, ini karena kita hari ini sedang memperingati World Puppetry Day. Aku mau dong teman-teman kita bareng-bareng mengucapkan selamat memperingati atau apa ya? Selamat merayakan World Puppetry Day 2021 gitu ya. Kalau teman-teman lagi
punya bawa papetnya, ada papetnya di kiri atau kanan, di bawah atau di atas, boleh ditunjukkan. Wina, Wina boleh boleh muncul lagi lo Wina. Mana Wina? Ada Pak Ara, Pak Ara. Assalamualaikum. Mana Pak Ara? Pak Ara kayaknya ada join. Yang bawa, wow, yang bawa paket silakan rame-rame yuk. Waduh. Salah. Hai. Hai Wina, kamu masih di mute. Kamu masih di mute. Aku juga. Tidak mencet dulu. Jadi nanti kita ngomongnya selamat. 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 Ini kesannya kayak mau dimakan sama Bu. Ini mau dimakan loh. Halo. Wah, senang sekali bisa ketemu sama semua teman-teman. Aduh. Aduh, Kak Hendra boleh nunduk dulu nggak? Kan Hendra sesama boneka. Kalian yang bukan boneka ya, Kak Hendra ya. Yang bukan boneka kalian. Oke. Esther, halo. Halo, ayo kita bilang. Ini Kak Ara jadi masuk nggak nih? Kang Ara, Kang Ara. Selamat merayakan World Puppetry Day 2021. Kita latihan dulu ya. Oke. 3, 2, 1. Selamat menyambut World Puppetry Day 2021. Yeay. Oke. Kang Ara mau bawa si jauh. Oh, jauh. Posisinya. Iya. Itu tadi latihan, sekarang yang beneran, ya, yes, yang beneran 100 kali. Hah? Lalu berulang, deh. Berulang ya. Jangan, Kak Ella, jangan. Jangan, oke. Ayo kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Selamat merayakan World Puppetry Day 2021. Selamat ya. Selamat ya kawan-kawan. Selamat ya. Selamat juga. Selamat Pak Profesor. Selamat Pak Profesor. Selamat. Kamu namanya siapa? Aku lupa. Itu kompresor. Ini sepertinya jadi reuni ya, reuni para boneka juga ya. Halo, burung lucu. Hai, Wina. Hai, yang ada di kertas. Itu apa ya? Ini jangkrik. Jangkrik. Oh, jangkrik. Jangkrik, bos. Jangkrik. Apa itu? Bos, jangkrik, bos. Itu kayak yang ini makanannya burung, mau dikejar ini sebenarnya. Jangkriknya gede banget. Jangkriknya besar. Baik, terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir di sini. Kami senang banget bisa ngobrol, ketawa-ketawa sama Teater Boneka Senang Bergoyang atau senang apa saja yang tadi di belakang. Silakan ditambahkan sendiri sesuai dengan imajinasi masing-masing. Dan kami sangat menanti-nanti karya-karya dari TBSP yang berikutnya. Semoga terus semangat, terus belajar, dan kita tunggu karya berikutnya serta kolaborasi bareng Pak Petaria. Amin. Pasti. Pasti ya. Yeay. Wina. Baik. Ditunggu ya. Iya, ditunggu ya. Loh, beneran loh. Kita tunggu nanti corona selesai, kita bisa ketemu langsung. Amin. Kolaborasi. Baik, teman-teman di rumah, demikian talk show Being Puppeteer bersama TBSB, Teater Boneka Senang Bergoyang atau Senang Berbagai Macam yang kalian bisa tambahkan. Dan semoga semuanya tetap bergembira walaupun di situasi pandemi ini, dan tetap di rumah, menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker. Dan sampai jumpa lagi di
talk show Being Puppeteer berikutnya. Dadah. Salam, dadah. Terima kasih. Teman-teman Puppeteer, terima kasih.